bakal takonang wake kena nanang. Bah, apa kata konang nani ben? Ni unduk bakti nering itu sanyang widinang. Wake tae ningah ado ane madan nawo widok bakti. Apa adan itu nang? Bah, yang nawo widok bakti itu sajo merdah. Do munguh di baga wato purano ne ane madan Asia liyone bentuk bakti ni ragu ring ido sanyang widiwaso. Artinya cara ni ragu bakti ring ido sanyang widiwaso. Atau hasil cara ni bakti itu benar. Tomadan bentuk bakti ni ragu ring ido sanyang widiwaso. Pih, apa perbagian bagiannya tu nang? Abisik ado madan kir tanam. Ane madan kirtanam nang artine lagu demen melantunkan kidung-kidung suci utawi ngewajen kekawin palo wakil apa jelewer itu ane merupo tetembangan ane berhubungan inik-inik pemargini dosang yang widiwaso inik-inik kesucian inik-inik sastro-sastro demen ane ngerawasang kita melalui kekidungan. Tu madan kita nam benar, sangkan pedas nanang ulipidan unda nani, ya nani umpama bedek ngelaso kayo karangon bakti ringi dosan yang widi sing lantas ngelapi pe sangungai Banten kangwang aji kidung bener ngaturang ayah aji kidung aji kekawin bener ngaturang bakti tadi masih tau tadi tu ane madan kita nam. Sah dan itu sah nak suwireh di sasra wedo ni munguh buka kita. Kita nang kita. Ani nomor dua lantas nang. Ani nomor dua aduh madan serawanam. Pih, apa ni madan serawanam? Sangkan yang sing ani bisa mekidung. Mesanti meka kawin ani sing bisa kangwang kuala teman ningah ang dogen. Bebakti adan ani itu. Ya eh. Yang demen ni lagu ningah anak kidung. Demen ni lagu ningah anak mesanti. Bo madan luang tu nang. Bo bakti masih ada ni tu. Ado nak mesanti. Ado nak mekidung nengil benar itu. Dingah kan alunan tembang kidung itu. Dingah kan isin kidung itu. Resapang lantas tu. Demen ni melajah. Ulian ningah kan. Kidung ningah kan tutur. Ningah kan kekawin. Bakti ada itu benar. Yang jani sih nak lem jani ada pesantian di pulau ngerawasang umpamu maho brato kita umpamu judul ni yang lamo yano yang apa ambil letakkan juru santi ni lagu sing buatan rungu tukar sing rungu wireh ado masih boleh ni bedek apa boleh ni jak tukang santi kita kan gende kango angkan ganti mat nak ninguang gitu. Mengkengkeng sepatutnya, sepatutnya raga, segera ni raga ngungah ane madan geguritan. Pesantian utawi kekawin, itu patut bervariasi benar ni raga. Pangsing ngemat nak ningahkan, banyak ningahkan ni raga menggendeng benar. Yang raga menggendeng sing lantas ada nak ningah masih pojol. Yah, kemudian pojol neng. Tukone dasar bakti madan kirtana madan tu yang ragu demen mau kekawin mau kidung. Benar betul madan kirtana kuala sing lantas ado nak ningah kang kidung ragu sing ningah kang jago uyut nak di sampingnya ragu mesanti sing ado nak ngerungwang uyut nak di sampingnya sing nyaluwong kenapa sing nyaluwong sing pede rasa bayu ngaturang ayah sangkan perlu bervariasi cara pergino. Pih, cara pergino kengken maksudnya nang patuh jani cara pergino yang jani ngigal kene yang ukano yang bin mani ngigal bin sehen kano pangsing wadih mat nak kene ngakang kita sepatutnya benar uli pidan nanang yang dijauh katen yang nanang yang ke pulau yang tangkil jak dingah kekawin setu deni lo jak ketau kan dingah ketau kan dingah tu coba makan demat makan patut masing lah siasat utawi cara-cara bang demat nak ke ningah kan bang yang nyambung lagu ngatur orang ayah nak ningah kan aduh bakti man ringi dosa yang widi benar tu madan kita tanam
ane ningohang madan serowanam berasal kata seroto seroto artinya ningoh kecoh kecoh. Begitu lantas apa bin bagi ane tu nang? Aduh ane madan semaranam. Pih serowanam ni serowanam nak bahasa weda ane kecoh kecoh kecoh. Ane madan semaranam nang berasal dari kata semaro. Semaro artinya ingat rindu. Yen ane subuh ingat sedato rindu ring dosang yang widiwaso nyap-nyap raso yen sing manani ngaturang bakti awai pantes acepok paling rasanane tujuk subuh dan nyap-nyap subuh dan ingat benah yen sing ning lah raso keto konen berarti nani bakti menurut semalanam keto-keto yang tadi benpang nyambung nani bakti ringi dosang yang widiwaso diastu singidang nani tangkil ke pulau bantas ingat ke nani kelingi kido bom adan bakti benah keto ni munguk di sasro ni pish ingat kan kini dosang yang widi subuh adan bakti benah apa pun ingat kanti rindu patuh kalau nani dot ke anak loh jegek. Pih, kencian yang dot kena lo, ada rindu di tu, ada rasa dot ketemu di tu. Ketu yang ngelarang ane madan bakti benar. Yang bunyap-nyap rindu nani kini dosang yang widi, bo madan semarana madan bakti nani itu. Ketu nang, ketu. Begitu lantas apa bin tanglun itu nang? Ane selanturnya ane ada madan wedanam. Pih, ane madan wedanam nang, ane madan wedanam melantunkan sloko-sloko, deman memacu cerita-cerita, purano-purano, ane madan purano-purano, inik-inik mitologi, pemargin-pemargin, silsilah-silsilah, hidup botaro-botari, hidup botaro siwo, meputro sang yang ganepati kengken lani unduk ne, hidup botaro wisnu, merabian sarang hidup botari laksemi kengken lani unduk ne, deman ane melajin unduk-unduk ane keto-keto, tu bakti masih ada ane yang deman ni lagi melajin-melajin tutur keto, cerita-cerita tu nang bakti masih ada ane tu ane madan wedanam. Memacu sloko-sloko dan ini demen ring sejero ning pala wakil ada sloko ditu to pelajin, to pacu to jarang, to masih madan subuh bakti madan widanam benah men selanturnya apa danang aduh ane madan pada swanam ane madan pada swanam pada artinya kaki-kaki artinya batis-batis artinya cokor artinya pada swaname artinya mengabdi ring itu sang yang widiwaso melarapan melayani cokor itu ini madan cokor itu apa itu nang itu perlingan itu pelingih-pelingih itu tempat-tempat suci itu ayahkan dilayani melalui ayah-ayahkan melalui mereresik ketumpamu tomadan pada swanam melayani lingih hidup sang yang widi melalui pelingih-pelingih melalui mererisak benar di natal pura di natal pelingih hidup betara-betari ini tomadan pada swanam benar bakti masih itu bahwa masih nani meciri artinya bakti nani itu yang subuh nani mau jalan gitu gitu nang gitu. Selanjutnya apa dah nang? Aduh, ane madan arcanam. Pih, arcanam itu apa nang? Arcanam itu artinya arco. Artinya raga bakti ring itu sang yang widiwaso. Melarapan untuk nyujiang perlingan itu. Nyujiang pelingihan itu. Ane melupu arco. Perdimo, barong, apa je luar itu. Itu mekejang pelingihan itu sang yang widiwaso. Tuh bakti nin benyo. Pih, ini temalu nang. Nak liu nak ke ngerawasan yang ni lagu mebakti ken barong. Mebakti ken togok kone tu orang menyembah perhalai lagu tu. Ken-ken tu yang gitu nang. Tuh ane ngerawas ngerti adanya panganin awang. Tukar gitu. Len bahasa tu. Coba gani nanang metakon ke nani. Nyen jebat nani nuturin. Ngurin nani. Bahwa yang menyembah barong. Menyembah patung. Tuh kone rawasan berhala. Benar kita nak kena rasa, tuh berjani batin, jani yang bertakon, apa ni madan berhala kita apa teh? Ya
Sajo teh wake sing nawang nembak dan berhala tu nang. Tu belumrah rawse kadung keto nak ngerawasang. Kuala maksudnya sing sawang gitu. Sangkan sing nang banding ngerawasang apa-apa. Suwileh maksud berhala itu sing sawang. Aku sajo nang. Yang sing sawang maksudnya tu kengkeng orang menyembah berhala atau sing benar. Yang cara nang sawang artin berhala tu nang. Nah ni anu lian nanang ningah ni ado tenak ngore nanang gitu ane madan berhala. Apa madan berhala tu neng? Berasal dari kata Allah. Berallah artinya artin menduakan Allah gitu. Kone artinya tu kalau batas kone nanang sing bani mas tiang mas itu. Men begitu artinya yang lagu bakti ken barong, ken togo, ken patung manut iya rao sanga menduakan sang yang widi. Gitu nang gitu. Menyecara nanang sajo tu nang sing sajo gitu. Wireh bahasa ini melenan yang di bahasa agama ini lagu sing ado madan berhala. Sangka di agama ini lagu sebutan Tuhan untuk agama ini lagu melenan tu sing sangkan baning rausang tu ane madan berhala tu menduakan Allah gitu gitu. Yang cara nanang tetap yo nak bakti ring itu sang yang widi berbagai banyak cara cara itu sing harus bakti kan dingin hijau kan maksudnya artinya itu sang yang widi nak meragu sing tepok meragu tan katon meragu niskalo kengken cara ane bakti yang sing tepok men begitu kengken cara ane tu bersangkalado animadan nawo widi bakti dengan cara menyebut nama ido negen dadi nama ido ne ado mempersengan sang yang siwo om namo siwo yo om gam ganapati nama swako dadi om sri narayana dadi om yang saraswati apa dak to sebutan-sebutan ido ne to rawo sang berulang kali masih dadi. Apa adanya tu yang sekiranya nama widya bakti nang tu masih madan alih madan wedanam menyebutkan persaingan-persaingan itu ini benar peh liu lah ni cara naga bakti kan itu sangyang widi liu widya itu nak meragunis kalau kengkengan kar bakti ane sing tepukin ane makanya berbagai cara dati yang ujaran cinta ini bakti yang penting ane tulus dan ikhlas gitu-gitu. Lanturnya ada bensud arcanam itu nang. Ada animadan dasyanam. Animadan dasyanam nang. Adini lagu bakti ring dosang yang widiwasa. Melalap anantuk ngaturang upo karo. Utawi banten. Utawi material. Berbentuk barang itu umpamu karaturnya benar. Tuh ciri ni lagu bakti berbentuk barang, berbentuk benda tu madan dasyanam. Yang caro lagu di Bali, madan upokaro, madan banten. Tuh aturang agun ciri bakti ringi dosa yang widi benar. Soto ado binat ketekan tu maro pepitu diani ane nomor kudus, ado madan sakyanam. Ani madan sakyanam, artinya nani pengidang nganggap itu sang yang widi sebagai teman. Dua makna kata ane ni, maksud ni, artinya itu sang yang widi bisa dianggap sebagai teman. Yang dianggap sebagai teman, artinya lagu sotato curhat ring itu sang yang widi wasa. Apa je naning lah pekewa bedik, jaguning yang ring itu sang yang widi. Apa je naning mengelah tetujuan, masih huning yang ring itu sang yang widi. Tuma dan sakyanam, sotato curhat dianggap sebagai teman. Gitu-gitu. Nanang kalau sang dah dua makna katanya itu apa benang? Artinya teman-teman ini lagu secara sekalo jadi ben besik patut ajang timpale, patut dihargai timpal-timpal nani, lingkungan patut dihormati, nyamo brayo patut ajang tu pasih madan sakyanam. Dengan jalan mengasihi ciptaan itu sang yang widi tu madan sakyanam benar. Yang jani nani lantas milu aliran, milu kepercayaan, lain kenderstone di Bali ane jalan nani, lain kenderstone ado di Nusantara pasti bengalih sang yang widi kan bersik. Yang ketu kengkeng tu,
yang beleh dong sing berarti mengabaikan lingkungan, mengabaikan resto, mengabaikan masyarakat adane to tawane sing luwung keto-keto. Sangkan restane lagu di Bali bojangkep carane magamo almadan sakianam lingkungan patut dihargai, nyamo prayo patut dihormati keto-keto. Ane terakhir lantas ada madan atmo wadanam. Ane madan atmo wadanam sotato menyerahkan diri ring itu sang yang widi. Kekan maksud itu artinya nani tetap megai berusaha yang gelam berusaha mubat. Yang singelah pipis berusaha ngalih pipis. Yang singelah barang berusaha ngalih barang. Singelah gaib tetap nani harus berusaha ngalih gaib. Menani madan menyerahkan diri hasilnya serahkan orang itu amuncen je kepico amunto suk semang bedik kepico bedik suk semang sangkan terus ada suk semua harus nani harus merasa bersyukur to madan atmo wadanam setato bersifat pasrah menerima kehendak Tuhan. Sing ten mengeluh, sing bener ten mengeluh. Yen bon ane mulus sekan bakti ring ido sang yang widi. Kita ketau, ketau. Untuk kan malu neng.